بسم الله الرحمن الرحيم. Dan Allah telah menetapkan hanya ada satu jalan untuk mendapatkan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, dalam surat An-Nur ayat ke-54. Kalau kalian menaati beliau, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana di surat An-Nur ayat ke-63 Allah ingatkan, seseorang itu tersesat ketika dia meninggalkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna ayat ini. Allah memberi dua ancaman terhadap orang yang menyelisihi petunjuk Rasul. Yang pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih. Fitnah itu adalah azab pada hati, sedangkan azab yang pedih azab pada fisik. Jadi dua bentuk azab Allah akan timpakan bagi orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azab pada hati dan azab pada fisik. Apa yang dimaksud azab pada hati? Itulah namanya fitnah. Apa itu fitnah? Kesesatan. Dan puncaknya adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu syirk, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaygi fayahlik. Fitnah itu adalah syirik. Seseorang itu ketika dia menolak sebagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul di hatinya kesesatan, lalu akhirnya dia binasa dengan kesesatan tersebut. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah, dan menyelisihi beliau adalah kesesatan. Sampai-sampai jemaah sekalian, As-Siddiqul Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sudah dijamin masuk surga, beliau berkata tentang ayat ini, ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azid. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun amalan yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti aku amalkan, karena sesungguhnya aku takut jika aku tinggalkan satu ajaran beliau aku akan tersesat. Subhanallah jemaah sekalian, ini orang yang sudah dijamin masuk surga, As-Siddiqul Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang paling kuat imannya, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terbaik, yang tertinggi surganya, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Takut beliau, khawatir tersesat apabila menyelisihi satu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, senantiasa berusaha ittiba, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan kebahagiaan kita. Dan tentunya petunjuk beliau yang paling tinggi adalah tauhid. Sunnah beliau yang paling agung adalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan.